Wah, mugi-mugi dosane luntur kabeh. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Wis sampekan sik arep ngombe kopi. Enak ora? Seger piye? Wis adem. Iki sing pahit. Iki sing ora. Lengkap ning kene MWCNO. Alhamdulillah, enak ora kaya bekonang. Iki tukang bekonang mlingku yungguyu iki, bocah mengkonang iki. Alhamdulillah, full terus ning Solo. Seneng kula mari ning Solo ya. Penak ya. Heeh, wong e ora ngalem-ngalem, penak-penak. Ngene iki Islam kabeh sing teko melok ngaji aku. Non muslim ra enak. Mbok nek Islam KTP akeh. Ora ya modelmu ya kartu. Korek kundi NU orang rokok ibi. Dah iyo, yang rokok iye tu pak. Aduh, pambah ngoko nomongnya beliau kesel. Gih ngatur suun, gih ngapunten. Alhamdulillah, ngomong NU. Wah, 40 HP hilang lah. Aku mari ngomong ni niat 40 HP hilang tenan doh. Aku terus yang nyolong balik no. Kula nyuwun tulung copet-copet dibalik ni. Sesoe nyolong yo jeneng pengajian dusane dobel-dobel. Nyolong golek nggen liya ngono. Diskotik ngono nyolong ra apa-apa. Ora-ora yo ora oleh. Kowe kok lakoni apa aku omong apa kok lakoni yo. Nyapa enek HP ilang? Kayak nyapa kok ngadeg? Enek kodhok ye. Biyane pengajian ini nek enek kodhok kodhok gondrong. Ula gondrong. Enek ula gondrong. Ngaji penake koyo ngene. NU ngene iki, Pak. Ngajine guyon, santai, rileks, moro-moro ning surga, ngono lho, Pak. Ae dhewe kok people in, orang dalam. Wong jero ae dhewe. Iki sapa ya? Iki enek jatah, nek rondo ndi rondo janda. Wah, langsung ngwacung rondo-rondo. Sing duwe anak cilik lho, rondo sing duwe anak cilik. Sing anak cilik ae engko nek anake wis gedhe nggih apa? Lah iki lanang kok ngaku enek rondo. Dudo. Sing rondo anak cilik ndi? Rondo duwe anak cilik. Sing mambengi wis ora aja. Udah bel. Wah entuk apa aku? Rokok, matur suwun. Lho ngene lho. Wong nek niate apik ya rokoke teko dhewe. Iki teri dhewe. Bu Supartini. Wong nggih. Bu Partini. Lho lho lho. Kok tulisane Partini Bekonang? Ya tenanan lho. Kula ora ngapusi lho niki. Nggih, nggih to. Saking Ibu Partini Bekonang. Sukaharjo. Nama desa, Gus. Panas. Wah, wow, Bekonang iki nama desa. Oh, tak kira nek jeneng Ciu. Nggih, nggih. Memang ada nggih. Oh, memang ada. Desa ada, Ciu ada. Bagus, bagus. Wah, ning kono pengrajin alkohol. Wi aku ngaji rono wi. Kok ora enek wong Bekonang ngundang aku. Malah dikek ijat wae tapi sok 2020 ya. Neh. Ade ngaji Bekonang. Ku ya wae wi. Ngaji ning kono, minuman tradisional, pengrajin alkohol. Iku ngundang ku ya. Tapi cah hadro kudu diamane, sanake mari selatan teler kabeh. Bocah model koyo gendul. Ewe sejeguyon e. Endi mang sing rondo mang ndi? Pundi, Kang? Purwadi, Purwadadi. Yang mana? Kok sik-sik kudu ngopo ya? Sing anake cilik ngono lho. Mosok ra enak anake cilik. Pundi? Kudung napa? Sing ping mburi e mesakne ya. Ping mburi ya lho, sading FOH ya lho mesakne ya. Ping mburi ya, ya iya, sing lampune lip-lip ning sirah. Lah ke. Mungkin nek apa kuwi lampune lip-lip sing ning sirah kuwi bandu nggih. Niku nek baterai entek jikok genset ae. Wis ana entek. Lah nggih. Lampune saiki usum lip-lip-lip. Biasane akeh lip-lip iki mau titik iki, Mang. Wah, bakule ra teko. Kenek Bekonang iki, Mang. Bekonang iki tiba-tiba desa lho. Aja kok lokne.
Iki lho Bupati ini ngeteri aku rokok ini. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Retno Madu Astuti. Bu Retno? Madu Astuti. Madu? Wah, di Madu apa iya yuk? Panggilannya Bu Madu? Iya. Oh Bu Madu, layak legi. Bu Madu, rumahnya mana? Dekat Keraton Kartosuro. Desa? Bujangan. Oh Bujangan, oh cedek mriku. Gemeter Gus. Loh, kenapa mboten badhe di Madu kok gemeter? Santai mawon. Bu Madu, anaknya berapa? 4. Wah, produktif yoan. Sregep ya ini. Oh, kategori orang rajin di Solo. Bu Madu, suaminya kemana? Sampun almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya? Lutfianto Pulung Raharjo. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah berapa tahun meninggal? 2023. Wah. Oh, kadung po. Tak kira 2003. 2023. Berarti masih setahun. Nggih. Napa niku? Sakit to? Gerah kanker di leher. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gerah kanker di leher. Iya. Terus anak yang paling besar umur berapa itu? Jenengan? SMA kelas 1. Sekarang masih sekolah? Masih semua. Terus yang nomor 2? Nomor 2 11. Nomor 3 8. Kelas 8. Nomor kelas 3. Kelas 4. Paling kecil 4 tahun. 4 tahun belum sekolah itu. Sak nduri anakku iki, sak nduri Novel. Tapi muga-muga aku panjang umur. Amin. Aduh. Sekolah kabeh. Terus jenengan Bu Madu aktivitasnya di rumah apa? Kerja di toko batik Dwi Hadi Solo. Toko batik ngedoli apa? Iya, melayani. Kayak SPG gitu. Di situ saja kerjanya. Ya. Ragati anak 4. 4. Ya berat ya. Akeh lho iki. Rasido ngerokok aku, ora kolu. Sik tak ngombe kopi panas iki ya. Gen kuat ngadepi kenyataan. Itu kerja di situ berapa tahun jenengan di toko batik itu tadi? Baru 1 tahun. Lah dulu enggak kerja. SPG di Solo Square. Pameran. Pameran apa dulu? Batik juga? Ya batik, kadang baju biasa gitu. Kalau suami dulu kerjanya apa dulu? Layar di Kalimantan. Oh pelayaran. Kirim kangkung. Batu bara. Ora guyon-guyon generator. Papa tapi masih nganu loh. Masih sekolah kabeh loh. Wih akeh tenan wih. Ngeragati kabeh wih. Wis jenengan muga-muga kuat. Bu Madu, muga-muga kuat. Amin. Aduh, ngeluh aku. Ini ada sodakoan dari siapa enggak tahu ini. Uang dolar, 10 dolar. Jadi ini dompetku ya, ini dolar baru. Tapi yang penak rupiah ya. Ini 10 dolar. Terus ini dari siapa aja ini tadi? Sing sodako. Para yai di bang panggung, poh tulisannya untuk para janda yang punya anak kecil. Dari HM Fauzan Ismail Davinson. Wah, wow, Pak Seng Davinson ini kan besok tanggal 28 ke rumah saya. Sonnya Habib saya kan. Besok pakai sonnya Davin kan. Oh, iya luman ya Pak Haji Fauzan ini ya. Ya wes iki duitnya Pak Haji Fauzan wene kabeh. Sonnya genawet. Piro 5 juta tambah dolar 10. Aku masuk ora melok. Elokno aku dol. Anu ber golekno dhuwit ning kono. Renek nggih dhuwitmu ae. Kalih rejang 10. Heeh, yang 10-an.
cek suarane ilang. Apa tenan iki? Liyane ra usah meri. Jenengan anake sitok bojomu utuhno e. Piro iki? Sak lekmu nyekel iki lho. Peno e, ra popo. Kabeh. Niki sedakohan mboten maringi mboten sedakoh. Nderek niku lho, nderek pengin ngalap berkah putra-putrane panjenengan. Matur sembah nuwun, Gus. Nggih, kula ngapunten ingkang kathah lho nggih. Tapi saestu niku wau jenengan kula tunjuk padahal waduh lho jenengan. Nggih. Aku mang golek isine ngarep-ngarep ngene wis jenengan mawon. Iki dari Mas Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, Mas Eko. Wis gabungno karo dhuwit kuwi, pira kabeh mang? Jeng iki kok giliane saloke. Ikhlas nggih kabeh. Sedekah. Pira? 1.950. Heeh, 1.950 digenep 2 juta ngene. Nah, berarti pira? 7 juta. 7 juta tambah 10 dolar. Kali 100.000 dhuwit. Oh, tambah 100.000. 7 juta nggih. Mungkin ini enggak seberapa Bu Madu nggih. Tapi semoga bermanfaat lah. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ke Gus Ikdam atau ke orang-orang ini apa? Matur sembah nun Gus Ikdam, semoga yeah. Gus Ikdam bersama istri cepat diberi momongan. Tambah nih. Sehat, panjang umur. Amin. Semua jemaah di sini. Dikasih umur panjang, sehat, lancar rezekinya. Amin. Nggih, amin. Matur sembah nuwun. Jangan sing semangat, mugi-mugi kados ngajine niki wau, yugane jenengan dados waladun solihun yad'ulah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah. Apa tenan to, sembah nuwun, Gus. Nggih. Kula ngapunten ingkang kathah. Pun almarhum insyaallah husnul khotimah. Amin. Didungakne terus kirimi Fatihah terus nggih. Amin. Atus ngajine niki wau. Niku mbuh hadiah sing luar biasa damel almarhum. Wis njenengan mboten usah susah. Sabar, 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 sabar. Pun mboten mawon nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mulakno syukura iki sing cek urip-urip iki lho. Cacah iki lho, mek cengenges, cengenges. Urip abot ya ngene. Pundi malih, Gus? Sik, ambekan sik. Ngelu aku. Ngelu, kena benturan bekonang. Iki apa nih, iki lho, iki lho. Sapa iki? Bocah tolol dari Jogja teko, Gus. Kuwi kaya ana bocah tolol di hiburan genake dhewe ora sepaneng ngono lho, gendera mumet. Bocah tolol dari Jogja. Iki mesti partene badal iki. Apa kancamu touring to, Ceng? Eh, Ceng. Nggih, Gus. Oh, nggih, nggih. Salam-salam. Oh, banser juga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Purwanto, Gus. Rumahnya mana? Jogja. Oh, Jogja dari sini kan deket ya? Nggih. Berapa menit? Enggak. Dua jam. Lebih, Gus. Ya naik apa Mas Pur? Naik motor. Mas siapa tadi? Purwanto. Lho ya Mas Purwanto. Gye. Naik motor sendiri. Sendiri. Lah kok iso ning tengah-tengah wong wedok iki piye? Lah, wau, niki nyusul. Ini putra juga ada kok, Bu. Wow, ada anaknya. Ada yang putra juga kok, bapaknya ini lho. Wow. Badan kok iso ning toh wong tengah mak-mak iki piye iki? Lah kula ten iki bar asar wau, Gus. Beneran itu? Nggih. Saestu to, niki wau bar asar pun rame iki. Nggih. Wah istimewa. Lah, tapi sholat nih, sholat semua ya. Wow, dalu ten kali PP terus dereng wangsul. Masya Allah, double nih wow. Wah, kayak sing ngono kuwi ya niki, sing double 2 hari ngono apa? Kayak touringnya ya. Kali touring. Keren ya. Mas Pur, jenengan juga banser tau? Nggih. Sudah berapa tahun jadi banser? Dari 2017 berarti 7 tahun. Wah, 7 tahun jadi banser. Siap niki wow. Kale sinten dhewe nggih to? Nggih. Sudah menikah? Belum. Kenapa itu tadi? Wah, urung. Dereng. Lah umure pinten? 35, Gus. Oh, cek 6. Ya rapi-rapi 45 apa piye? Wah, ampun, Gus, ampun. Pak Pur. Nggih. Kenapa enggak menikah itu?
Karena belum ada yang hilaf, Gus. Wow. Yeah. Sangat merendah deh. Yeah. Eh, sangat merendah iki lho, golek bojone sing tawaduk ngene iki lho. Ki insyaallah gati wong kiai dijogo meneh sampean. Lha iki jadi banser wis 3 taun lho iki. Mosok ora enek iki. Wong-wong bekonang apa ngendi iki? Lha nggih. Lha yo Jogjane ngendi to? Bantul, Gus. Bantul. Nggih. Nggih, nggih. Ngendi? Sor eh? Mak Soimah, dekatnya Mak Soimah. Nggih, 20 menit dari Mak Soimah. Oh, 20 menit. Tangga kecamatan, Gus, tetangga. Sesuk sowano mriko tak telepone Mak Soimah ge digolekne artis-artis sapa-sapa. Oh, siap, Gus. Kanca-kancane Mak Soimah. Nggih, ben dipados. Kulo kan mriki kalih Gus Indang ngono. Ku tak telepone Mak Soimah. Siap. Mening, Gus, ben dipadoske Mbak Divarina Indra ngoten nggih, Gus. Wah. Banser, banser idolane penyanyi dangdut. Oke, okay, ya. Nanti selmu Agus. Wes kaya ngene. Ngene iki bayangno cara radio peni kiai-kiai NU. Bayangno. Piye? Lah wis diopeni kiai NU lho, wis seragaman banser idulane penyanyi dangdut kok panggane. Iya. Eh Pak Pur. Nggih. Tak kon opo neh ya. Mares banser apal enggak? Nggih, hapal insyaallah nek mboten supe Gus. Lho, ora oleh lali. Ayo wis. Soalnya kan suara kulau telas kita tahlilan kali selawatan bengak-bengak lho. Weeeeh kulau sehake Gus Yan bujone Divarina Indra ya. Nyapa kok demen karo Mbak Indra? Suaranya jos Gus. Oh, sir sampean gue namung seneng mirengkeng ngoten Gus. Ya jajal di DM, dibales pora apa dipasani gitu lho. Poso. Mboten nawong guyon nek ngomong guyon Gus. Wah oh, iya wis tenanan ya ora apa-apa. Mboten iki guyon. Wong ngundang ST iki siap. Oh pas harlah nggih Gus. Iya iya iya. Yo nyanyi-nyanyi banser yo. Siap-siap nggih. Yo ndang wis tabuhane wis siap. Izinkan ayah, izinkan ibu. Izinkan kami pergi berjuang. Di bawah kibaran bendera NU, majulah yo maju serba serbu serbu. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Majulah yo maju. Kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu serbu. Kita kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo. Nyanyi menjiwai, jangan kayak Divarina Indra tenan. Kulira berkorban, mikir di gua ngene. Wae sing kok gua untuk mikir cangkemmu. Hahaha.
Seneng aku karo Pak Purwondo. Melok pengajian kuwi sing pira? Di apa, Gus? Di Blitar 4 kali. Terus, ke markas? Mau 4 kali. Terus di Ponorogo, Demak, sini. 7 kali, Gus. Lah kapan tugasnya dadi banser? Ya nek pas mboten ten mriko, paling mriko 2 bulan sekali atau sebulan sekali ngoten. Aktivitas di rumah apa tuh, Mas Pur? Gojek online, Gus. Gojek. Oh, siap. Ya kuwi engko wayah gojek, muga-muga tak dongakne entuk bojo tenan. Amin. Mari niki nggih. Amin nggih. Maca iki lho. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jajal maca dhewe. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'al lil muttaqina imama. Seneng aku karo Purwanto iki. Wis, iki engko nek cethuk sapa iku tak undang ning nggo calon bojone sampean. Mbak sapa mang? Penyanyi mang nggih. Mboten sanes. Mbok sanes. Guyon wae guyon. Guyon. Nek kriteria bojone sirmu sing piye? Sing kriteriane piye? Penginmu piye? Agama Islam. Heeh, terus ayu. Terus kalih niku mawon, kalih mawon. Oh mek loro wi Islam karo ayu. Oke, oke, oke. Masuk, masuk. Perawan apa rondo? Sembarang, Gus. Oh, sembarang. Ila, wis, tenang ila. Yo. Liyane nek enek sing sir monggo Mas Pur. Banser kondang, nggih pun. Jajal Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka! Wah, jan tenan, wah, pejuang tenan. Wah, patok tenan niki ketoke. Rodok penak awake ketoke. Ya wis, ngene wis krana panjeni semangat senajan ora rondo 2 juta. Alhamdulillah, matur suwun, Gus. Setuju to kabeh nek 2 juta? Oh, nek nggae panitia iyan. Wis alhamdulillah istimewa. Pun kula ngapunten ing kathah Mas Pur. Nggih, kula sami-sami Gus, kula ngapunten. Kapan-kapan pinarak teng griya. Nggih, alhamdulillah. Jagung-jagungan ngopi-ngopi ngomongne bojo Imang. Ah, siap ten sor sengon nggih to, Gus. Iya, heeh. Nggih. Sip. Insyaallah, Gus. Agendakan. Oke. Siap, nggih. Siap, bolo dhewe ae dhewe. Kula nggih, kula panggah bolo ae dhewe, Gus. Oke. Okay. Nggih, siap. Komplete ya. Keren ya ini ya. Wes. Dan diucapkan ini untuk MWC NU. Apa itu, Bu? Untuk napa? Untuk MWC NU Kartasura. Semoga semakin jaya. Amin. Dan semua pengurus-pengurusnya dipun takdir dening Gusti Allah dados tiang ingkang bejo donya bejo akhirat. Amin. Paringi putra putri ingkang minas solihin ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin. Allahumma amin. Oke. Oke. Nggih pun. Nggih kula akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Penak. Ndungone enteng oleh 2 juta, Pak. Sewengi, penak ya, Andi. Alhamdulillah. Ya, sitok engkas apa kepengen? Urung to. Jogja. Liyane Jogja, liyane sing adoh ndi? Boyolali. Boyolali kan cedhek. Kartosuro. Orang Kartosuro mana? Orang Kartosuro. Orang Kartosuro. Nek biasane ngaji kuwi enek non muslim barang, iki ra enek non muslim. Ada non muslim.
Lho iki sing nono dulu Mas Bima teko ta iki Mang Mas Bima. Wah, sing nonton ninja ku teko. Endi? Eh? No, itu apa itu? Eh, siapa? Kayak sik diwocoke. Apa kae to? Dam, oh cengkar, grup cengkar. Dewi Kendel. Apa iki? Wonogiri, Gus. Wonogiri. Saking Wonogiri. Wonogiri ya jauh ya. Jauh mboten niku. 1 jam. Celak-celak. Yang jauh mana ya? Udung. Udung ini. Baju hitam ini rumahnya mana? Kartasura lah. Kata ibu tadi suruh orang Kartasura ya. Ini udung coklat pilihane badol iki. Udung coklat klambi ireng. Wo pilihane Hadro, bukan Adol, Adol enggak milih. Pilihannya Kadro. Kadro ST. Penampung makanan. Weh, ngombene yo hidro koko. Weh, kesehatan terjamin. Apa segomu apa wi? Wah, bebek apa wi? Weh, lha wingku nek kulino repot. Bendino lawe bebek. Ya touring-touring to, Ceng. Salam. Assalamualaikum Gus Ikdam. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Bu Eti. Mas Sapto. Nggih. Nggih. Saya Debi Ayu dari Kartasura, Gus. Asli sini berarti? Iya, asli sini mana aja. Mana rumahnya? Di Gumpang, Kartasura. Mana Bu Eti itu, Gumpang itu? Kalau Gumpang itu? Ya. Warga jenengan? Kartasura kecamatan. Dewane Bu Mogol, ya. Yeah. Oh. Bu Maria. Wah, sampai apal kabeh iki. Nganu, siapa namanya tadi? Debi. Debi. Iya. Yeah. Debi masih sekolah atau? Baru aja lulus, Gus. Lulus yeah. SMA. Kuliah. Kuliah di mana dulu? Kuliahnya sastra Inggris sama ilmu komunikasi, Gus. Wong pinter iki. Berarti padha karo aku Inggris. Sarjana Inggris. Sekarang aktivitasnya apa? Aktivitasnya ya biasa-biasa aja, Gus. Di rumah? Ya kadang di rumah, kadang di luar, Gus. Kalau di luar di mana? Mengkelilingi Solo Raya. Oh, nggih. Bagi Mbak Depi, seorang mahasiswa yang baru lulus ya? Iya, Gus. Di Solo diadakan kegiatan seperti ini, komentarnya gimana seorang mahasiswa loh? Wah, ini luar biasa dan ini termasuk dugem ya, Gus. Dugem gimana? Duduk gembira bersama. Oke. Ada Gus Ikdam juga dan ini adalah kegiatan yang positif. Uh-huh. Yang dimana mengundang halayak ramai untuk berlomba-lomba mencari berkah. Weh. Gak hanya dunia dan juga akhirat, Gus. Weh, tepuk tangan buat Mbak Debi. Kilo nek wong pendidikan omongane runtut padha karo Purwanto, Mang. Mbak Debi. Ya, dalam. Berarti usianya dua berapa jenengan? Ini 23 Gus, besok pilkada 27 November saya ulang tahun 24 Gus. Wah, jadi dihadiahi pemimpin karo Gus ya Allah, wayah pilkada besok. Ya amin. Kalau kepinginan sebagai seorang sarjana Inggris dan sastra, keinginan kedepannya itu ingin jadi apa kayak gitu? Saya ingin mencari berkah dunia akhirat aja Gus. Oh gitu. Karena kemarin ya habis berjuang, Gus. Bo berjuang sama dia. Mboten. Berjuang piye? Nyalek, Gus. Wo mantan caleg. Wo berarti kok jiper terus enggak dadi. Mboten, belum rezekinya. Oh iya enggak apa-apa. Jiper itu dulu juga nyalek. Nganu uji nyali. Terus enggak jadi juga. Tapi masih hidup alhamdulillah. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih alhamdulillah. Oh Mbak Debi berarti mari nyalek barang to ndik iki? Nggih, telas kathah, Gus. Oh. Wontek akeh alhamdulillah. Nggih, sae 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 sae. Sae, ditelateni mawon gen tambah telas. Mbak Debi, ini tadi kalau jenengan datang jam berapa? Tadi habis sholat maghrib baru kesini, Gus. Oh, sudah penuh ini orang. Sudah penuh tapi alhamdulillah dapat depan sendiri soalnya mau lihat Gus yang ganteng. Wah. Siapa tahu jodoh saya besok kayak Gus Ikdam. Oh, ada. Dari Jogja namanya Purwanto. Mirip kok sama saya. 11 okay. 12.
saya kayak sama Purwantoan mirip saya. Wah didadek nih. Mumet debi oleh kuwi. Tahun ngarep ora usah nyalek wis mumet. Mbak Debi. Nggih. Aku marep takok apa ya Mbak Debi, Mang. Poh. Dah iya, ya istimewa berarti ini lengkap nggih. Sing teko ya nom tuwek sepuh. Dugem iki Mang, duduk gembira. Berarti pertama kali ikut pengajian saya. Saya sukanya lihat di YouTube, Gus. Oh, biasanya mengikuti di YouTube. Iya. Siap-siap. Kalau Mbak Debi yang disuka apanya gitu? Karena kebersamaannya dan juga kajiannya yang sangat bagus. Weh. Ngenak di hati kalau NU, Gus. Wah, oh, ngenak di hati, nusuk-nusuk. Yeah. Wah, kuwi lho, mengenak di hati. Wah, ditombak. Berarti omonganku landep berarti. Landep, menusuk. Nggih, pun coba Mbak Debi, ada selawatan yang hafal? Ada enggak? Tapi saya mau nanya sama Gus Ikdam, boleh enggak? Boleh, boleh. Monggo, monggo, monggo. Tapi enggak nambah stres kan, Gus? Enggak, paling yo mek rada budrek. Piye, piye, piye? Infone piye? Gus, di dunia ini kan ada nikmat ya, Gus ya. Siap. Nah, nikmat itu kan ada berbagai macam bener. Bentuk dan caranya. Benar, benar, benar. Dan saya itu agak heran ya Gus, kenapa orang yang menikmati dunianya yang duniawi sekali dengan hal-hal yang negatif itu kok malah bejo hidupnya. Tapi kalau orang yang di jalur lurus-lurus aja kok ya blegong-blegong gitu loh Gus. Nah, nek kencang orangnya baik kok malah blegong-blegong. Iya. Yeah. Tapi kok yang bekonang ini kok masih bekonang orangnya bukan daerahnya loh ya. Yeah. Itu kok malah tambah lancar, enggak yeah. Ibadah kok lancar gitu ya. Yeah. Itu amalannya apa ya, Gus? Oh, amalane ora kok pertanyaane nyapa kok ngono kuwi apa piye? Pertanyaane piye? Ya amalannya orang itu kok bisa berhasil padahal orangnya ya kayak gitu, Gus. Wah. Jadi orang itu kalau memang malah tidak disayangi oleh Allah, dia itu malah ya gitu, enggak diuji. Tapi semakin orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina katsirul alam." Jadi sesungguhnya orang beriman itu malah banyak diuji. Banyak mendapatkan ujian, kepedihan di dalam hidupnya. Fi badanihi au ahlihi au malihi. Ini ciri-cirinya orang beriman. Jadi makanya kalau orang itu baik itu biasanya malah diuji seperti itu. Makanya kita enggak usah mikir karena keenaan kita surga kita itu kelak di akhirat bukan di sini. Jadi yes, uripe malah blegong-blegong wonten niku. Dia enggak punya amalan apa-apa ya, amalannya ngawur itu tadi. Okay. Makanya kayak orang baik kayak Purwanto itu tadi umurnya sampai 35 padahal wongnya apik ya banser ya solawatan ya beneh ngaji sampai nginep ning Solo rong dino ngaji lho Pak. Lah kowe nginep ning Solo rong dino ya bahaya to Pak. Nek cara ora ngaji cacah iki lho. Lah iya. Eh? Loh dadekne piye? Lah makanya apa itu? Kita enggak usah bingung ketika ada orang mendapatkan nikmat padahal orangnya itu ahli maksiat. Kalau jenengan pernah membaca di Wasiatul Mustofa itu Allah itu kalau semakin benci dengan hambanya, dia itu malah diberi pengawal-pengawalnya setan dan setan itu akan membantu untuk melancarkan ekonominya. Tapi rizki yang haram itu tadi. Nah, iya, seperti itu. Jadi Allah itu semakin benci kepada orang, itu malah dia itu dibantu setan. Jadi setan itu ngawal kemana-mana, makanya kayak orang ngeslot, orang apa itu. Paham ngeslot enggak Mbak Debi? Paham, Gus. Nah, itu kadang kan enggak ada terus. Saya itu pernah didatangi, Gus saya itu peminum, tapi waktu saya minum kok ada saja uangnya. Tapi waktu saya itu taat beribadah, kadang itu kok sulit, kadang apa. Berarti itu pertanda bahwasanya kamu mulai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ketika dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan mendapatkan ujian. Nah, ujian-ujian itu untuk apa? Mukaffirun lisayiat, untuk melunturkan dosa-dosanya. Kalau tidak untuk melunturkan dosa-dosanya apa? Rafiun lidarajat, untuk menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kayak Mbak Debi mungkin pernah berjuang niatnya baik sampai habis uang banyak, tapi enggak jadi atau apa. Nikmati saja.
nikmati saja, sabar saja, tenang saja. Insya Allah, walaupun di sini mungkin tidak menjadi dewan, tapi menjadi dewan di hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun ya Gus masukannya. Semangat. Tapi piye iki berarti nek tahun dewan masuk disangoni. Duite berapa sakeh? Pripun Gus? Tahun dewan kan duite akeh berarti. Sampun seret Gus, sampun entek. Sampun entek. Coba ada selawatan yang hafal enggak? Tak kasih sang. Selawat Jibril, Gus. Kalau yang lainnya itu, selawat Jibril kan tadi udah. 23 tahun kok nyalek ya? Yo Cik, unyuk-unyuk. Niku masih Sukoharjo nggih tasih 6 lho, Gus. Bisa jadi wakil bupati. Masih. Masih Mbekonang, Gus. Oh masih kau, woi siap-siap. Berapa masih kau? Umurnya loh, 39 nak masih kau. Tapi kan milenial juga Gus. Oh iya. Nah aku ini loh asli nom, telu siji aku. Lah ini ya bagus ini. Mbak Debi. Oke. Ayo selawatan apa yang lain selain selawat Jibril? Bisanya kalau pas bareng-bareng baru bisa ngomong Gus. Apa ya, tibil kulub? Tibil kulub bisa? Gih, mau gue sarang-sarang. Apa Gus. Nyanyi biasa? Kalau nyanyi biasa apa yang hafal? Gak bisa nyanyi, Gus. Laisone apa? Pelengkap masyarakat. Oh, ya wis selawatan ku wis, selawat tibil kulub ya. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil wa dawaiha, yang bawa air putih airnya dibuka. Fiyatil abda wa nuril wa diyaiha wa ala wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa albiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Isono Mbak Debi, ditiupkan ke airnya, insya Allah semua penyakit-penyakit panjenengan akan luntur. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, wis krono duitnya akeh tau nyalek 1 juta ya. Gih, matur nuwun Gus Iqdam. Gih, mungkin buat ada pesan untuk teman-teman. Ya, buat milenial dan semuanya tetap selalu kompak untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini karena ini sangat bermanfaat dan juga bikin rukun satu sama lain. Terutama untuk warga Sukoharjo, jangan lupa besok tanggal 27 November ada pilkada. Niku tiangnya di atas apa panggung. Kampanye gimana? Ya ya, apa-apa. Sembarang. Matur nuwun nggih, Gus Iqdam, Bu Eti, Mas Sabto. Semoga sukses, sehat, berkah dunia akhirat semuanya. Amin. Gye. Siap. Nggih Mbak Depi. Pun pinara. Matur nuwun nggih Gus. Nggih. Nek ngomong solo banget, solo ngono kuwi ya.
Nggih alus-alus, Gus. Heeh, heeh. Mbok menawa, Gus. Buat saya satu. Ya memang Purwanto memang. Pun ngoten mawon, Mbak Devi. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Nggih. Sami-sami, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki duite jek turah pira to iki? 1 2 3 4 5 6. 6 juta dinggi bangun gedung MWCNU Karak Kartasura. Sinten bendarane sing nyekel? Bendarane? Pak sinten? Dipasrahne pisan. Pun dipasrahne Pak Sabar. 6 juta bener nggih? Nggih. Diaturne pisan langsung 6 juta. Gen dadi jariyae wong-wong sing sedekah. Lah saiki tak tuntasne kaya pertanyaane Mbak Debi iki mang. Aide gen panggah istiqomah dadi wong apik. Tapi kenapa orang baik itu kadang kok malah hidupnya itu blegong-blegong ngono ya? Blegongane tambah akeh. Apa nek ning Solo banyak lubang berjalan. Wah, umpamane. Kowe nyapa to nduk kowe? Heh. Lah tapi kenapa kita itu diuji seperti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idomul jaza ma'a idomil bala. Barang siapa kok mendapatkan ujian, jadi besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Idomul jaza ma'a idomil bala. Jadi jenengan kok ujiannya tambah gede, jenengan tambah sabar, tambah kuat, insya Allah ganjarannya ya tambah gede. Lho Gus, tapi kula niki ujiane kok kuatah padahal kula niki ya wis regep wis ngibadah notot urip kula tenan. Padahal waktu ketika maksiat itu semakin lancar, apa-apanya lancar, rezeki lancar, uripe ya penak, awake ya waras. Kenapa itu? Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu ketika mencintai suatu kaum itu malah diuji, dikek ujian. Jadi jenengane nek ditresnani Gusti Allah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai hambanya atau suatu kaum, ibtalahum, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahur ridho. Lah ketika orang tersebut itu mampu ridho, mau diuji Gusti Allah, dia ridho, dia sabar, dia pasrah, dia qanaah, dia ridho, maka Allah akan menurunkan ridhonya. Waman sakhito falahu suhtu. Dan ketika dia itu malah beruntak, tidak ridho, maka dia akan dibenci juga, murka Allah akan turun kepada dirinya. Jadi jenengan ini nek ditresnani Gusti Allah, uripe yo mesti ngono kuwi, mesti nek gujelake. Contoh kaya Gus Ikdam ini nek disalang wong breonoi mat mek pengajian ning dindi enek sing ngetutne, wah jamaahe akeh ngene-ngene, wah dikawal wah napa. Nek disalang po enak. Tapi jenengan nglakoni ngono po, awake lara kabeh kadang. Titik-titik jak foto wong, cethuk wong mangan foto, mangan rong sendok foto, nyapo-nyapo foto, obah titik foto wae metu ka jeding urung mlorot ning sarung foto. Wis foto wae uripe kadang ra jenak. Makanya kalau kemana-mana butuh privasi, malah enggak malah seneng nek gak cethuk uang ngono malah seneng. Makanya kayak tadi panitia MPC datang ke hotel pun-pun jenengan wangsul mawon penting mengke dalu kula dugi daripada engko ngomong renono tambah mumet sirah kula. Wis kekarepen cethuk uang. Ha iki mboten seneng cethuk uang terus-terusan mumet. Engko sing ngomongne jadwal ngomongne apa budrek sirahe. Lah ngoten niku. Dadi uang niku nikmate dhewe-dhewe, cobane dhewe-dhewe. Dan ketika seseorang itu diuji oleh Allah, dia itu berarti dicintai oleh Allah. Idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai hambanya atau suatu kaum, dia akan diuji oleh Allah. Fa in radiya falahu ridho. Ketika dia ridho, Allah akan menurunkan ridhonya kepada dirinya. Mugi-mugi jenengan sedoyo sehat panjang umur, kuat ngadepi kenyataan. Amin Allahumma amin. Monggo karena ini sudah malam, baca sholat nariyah bareng-bareng biar hidupnya barokah, rezekinya lancar. Dan nanti jangan pulang dulu sebelum berdoa, karena habis ini ilah-ilas istighfar sholat burdah mariwin dungo dewi-dewi, dan nanti dipimpin doa oleh Suriah PCNU Sukoharjo. Ngoten nggih? Nggih, yo sholat nariyah dulu bareng-bareng.